Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komali Orchid hadir kembali ya. Kali ini Komali Orchid menawarkan 4 varian. Ini baru-baru semua guys. Jadi ini 4 varian yang kami tawarkan ini. Di antaranya ada Dendrobium Chandrawati. Nah, ini Dendrobium Chandrawatinya. Terus berikutnya ada Dendrobium Empu Gandring. Di situ ada Dendrobium Lineale Blue dan ada Dendrobium Panthera tigris sondaica. Kondisi tanaman sangat bongsor-bongsor guys, sangat sehat dan subur. Pokoknya pokoknya mantep banget nih. Nggak rugi banget kalau Anda bisa mempunyai koleksi Dendrobium keritingan yang sudah kenop-kenop begini ya, yang kondisinya sehat, subur, dan buahai-buahai seperti ini. Oke, akan kami terangkan satu persatu di belakang ya. Hey, sebelum Anda melanjutkan nonton video ini, kami akan memberikan pengumuman penting kepada Anda semua, sahabat Komali Orchid. Ya, kami akan mengadakan program giveaway, yaitu pembagian hadiah 5 anggrek keritingan yang cantik-cantik berukuran remaja kepada Anda semua. Untuk syarat dan ketentuan, Anda bisa baca satu persatu poin-poin yang ada di video ini. Hadiah yang kami persembahkan, kode ID-nya bersifat bebas dan ongkos kirim akan ditanggung oleh pemenang. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman Anda semua sebanyak-banyaknya. Oke, yang pertama ini ada Dendrobium dengan kode ID Panthera tigris sondaica. Keren banget ini guys. Ini merupakan silangan dari Dendrobium Black Spider dengan Dendrobium Budionolam Toro. Jadi ada kemungkinan dua varian ya, nanti kalau berbunga ini mengikuti dua indukannya. Nah, ini adalah contoh varian warna dan corak dari Dendrobium Panthera tigris sondaica. Jadi macam-macam ya hasil dari silangan dua indukan Black Spider dan Budionolam Toro tadi. Ada yang berpetal pendek, ada yang berpetal panjang, tergantung mana gen yang kuat dari Black Spider atau Budionolam Toro. Keren-keren banget guys. Silakan bagi Anda yang berminat langsung saja di keep ya. Selanjutnya ada Dendrobium dengan kode ID Lineale Blue. Ini kondisinya sangat sehat dan subur banget guys, kokoh sekali batangnya dan dalam kondisi kenop ramai sekali. Jadi tidak perlu lama lagi, Anda segera menikmati keindahan dari Dendrobium Lineale Blue ini. Untuk varian warnanya Anda bisa cek di postingan kami di video YouTube sebelumnya ya. Bagi Anda yang berminat langsung saja bisa dikip guys, mantep banget ini. Bagi Anda yang suka dengan varian warna agak gelap-gelap, atau mungkin Anda sedang hunting Dendrobium dengan varian warna yang agak gelap-gelap, ini bisa jadi pilihan buat Anda ya. Ini adalah Dendrobium dengan kode ID Empu Gandring. Ini merupakan silangan dari Dendrobium Limlongkeng dengan Dendrobium Helix. Ini calon bunganya ramai banget guys. Ini saya contohkan dua varian warna dari Dendrobium Empu Gandring yang sudah pernah mekar. Keren-keren banget guys, tanduknya panjang dan berwarna gelap, jadi kelihatan sangat garang gitu ya. Silakan langsung dikip saja. Berikutnya ada kode ID Dendrobium Chandrawati. Ini kondisinya premium sekali ya, kondisinya sangat sehat banget, gemuk dan dalam kondisi kenop. Jadi Anda tidak perlu lama lagi untuk segera menikmati keindahan bunga dari Dendrobium Chandrawati. Ramai banget guys. Yang Anda saksikan ini adalah contoh-contoh varian warna dari Dendrobium Chandrawati yang sudah pernah mekar. Keren-keren banget, ayu sekali ya, cantik-cantik banget.
Jadi kalau Anda berminat untuk mengkoleksi dendrobium yang cantik ini, langsung saja di keep. Bagi Anda yang mungkin agak keberatan untuk membeli yang dewasa maupun yang berbunga, ini ada opsi buat Anda ukuran remaja. Cuma yang satu ini barusan laku ke Jogja, barusan sekali. Jadi tinggal satu stok yang tersisa. Yang tersisa tinggal satu ini, guys. Jadi buruan bagi Anda yang berminat untuk mengkoleksi dendrobium Chandrawati ini, langsung saja chat kami ya untuk memesannya di nomor WhatsApp yang tersedia di video ini untuk memesannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.